iaitu perosak akhir zaman. Jadi saya pun tertanya-tanya sebenarnya apakah yang ingin dan dimaksudkan sebagai perosak akhir zaman. Walaupun demikian, kebiasaannya tajuk ini bermain ataupun meniti di antara dua bentuk ataupun dua kategori. Sama ada yang nak dimaksudkan dengan perosak akhir zaman ini merujuk kepada batang tubuh Dajjal, ataupun yang lebih sinonim dan lebih khusus, kebiasaan perosak akhir zaman ini merujuk kepada satu kaum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Auzubillahissami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia lagi penuh keberkatan ini, kita masih lagi diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di dalam dewan seminar ini bagi mengikuti satu diskusi ilmiah yang mana ditaklifkan dan diberikan tajuk kepada saya, iaitu perosak akhir zaman. Jadi saya pun tertanya-tanya sebenarnya apakah yang ingin dan dimaksudkan sebagai perosak akhir zaman. Walaupun demikian, kebiasaannya tajuk ini bermain ataupun meniti di antara dua bentuk ataupun dua kategori. Sama ada yang nak dimaksudkan dengan perosak akhir zaman ini merujuk kepada batang tubuh Dajjal, ataupun yang lebih sinonim dan lebih khusus, kebiasaan perosak akhir zaman ini merujuk kepada satu kaum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Apapun, pada pagi ini setakat keilmuan yang ada, setakat pengalaman yang dimiliki, insya-Allah mudah-mudahan Allah mempermudahkan saya untuk berkongsi bahan-bahan ilmu ataupun pengalaman-pengalaman saya sepanjang berada dalam dunia dakwah. Apapun yang paling pasti, perkara basic, perkara asas yang paling awal ialah untuk kita mengenal
Apakah yang dikatakan sebagai Yahudi Bani Israel dan siapakah yang dikatakan Yahudi yang non Bani Israel ataupun disebut sebagai Yahudi Zionis? Baik, sejarah awal yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebagai contoh. Kalau kita mempelajari dan menelusuri sejarah para anbiya, iaitu sejarah para-para nabi, sejarah para-para rasul dan sejarah para utusan-utusan Allah, maka untuk melahirkan dan mengeluarkan kelompok daripada nasab ataupun salasilah keturunan Bani Israel, kita harus berpegang pada satu kedudukan yang paling kukuh, iaitu merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, bila kita sebut tentang Nabi Allah Ibrahim, di dalam sejarah ataupun literature Islam, kita mengetahui bahawa Nabi Ibrahim ini berasal daripada bumi Faddam Aram ataupun disebut sebagai bumi Babylon. Inilah bumi asal yang dihuni oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, sekarang dalam wilayah geografi perbatasan negara Iraq. Di sinilah Allah mengutuskan Nabi Ibrahim untuk menentang kesombongan, untuk menentang seorang makhluk Allah, seorang maharaja yang bernama Namrus. Yang ni sedia maklum bagi kita dalam sejarah. Selepas berlaku peristiwa pembakaran Nabi Allah Ibrahim akibat penentangan terhadap Namrus, maka Nabi Ibrahim telah melakukan penghijrahan. Nabi Ibrahim membawa sebahagian besar ahli keluarga dia, termasuk isteri dia, iaitu siapa isteri Nabi Ibrahim? Sarah, yang bahasa Melayu kita selalu letak Siti kat depan. Siti Sarah pun kita faham, Sarah pun kita faham. Di samping itu, Nabi Ibrahim juga membawa adiknya Harun. Harun ni bapa kepada Nabi Lut alaihi salam. Jadi sini nampak bagi kita bahawa Nabi Ibrahim itu ialah bapa saudara kepada Nabi Allah Lut alaihi salam. Mereka melakukan perjalanan ke arah utara. Kalau kita ikuti peta dan sempadan geografi sekarang, daripada Iraq mereka melangkaui perjalanan dan perbatasan ke arah bumi Syria. Mereka turun daripada Lebanon, mereka turun ke Israel, mereka turun ke Palestin dan kemudian mereka masuk kawasan utara Mesir. Di sinilah berlaku perampasan, iaitu perampasan Sarah daripada Maharaja Mesir pada waktu tersebut, yang mana cerita ini saya kata sedia maklum bagi kita melalui kisah merampasnya Sarah daripada Maharaja Mesir, inilah membawa kepada Nabi Ibrahim dianugerahkan Hajar. Nabi Ibrahim dianugerahkan Hajar, kemudian dikahwini Hajar sebagai isteri yang kedua. Dan di sini kita harus memahami satu benda. Bila Nabi Ibrahim berada dalam wilayah Mesir, tidak dapat tidak perkara yang paling sinonim dan paling dekat dengan Mesir ialah Fir'aun. Adakah yang merampas Sarah pada waktu tersebut adalah keturunan-keturunan daripada dinasti ataupun kerajaan Fir'aun? Tidak. Sebenarnya zaman Nabi Ibrahim masuk ke dalam wilayah ataupun daerah Mesir, dia ialah zaman awal pemerintahan Hyksos. Hyksos ni memerintah hampir 500 tahun di Mesir. Kalau kita ikuti daripada awal sejarah dinasti Mesir, dia ada zaman dinasti Mesir Hilir, ada zaman dinasti Mesir Hulu, baru masuk kepada dinasti yang pertama, sampailah kepada dinasti yang ke-17. Bila penghujung dan berakhirnya dinasti ke-17, waktu inilah satu bangsa yang dipanggil sebagai bangsa Hyksos. Asalnya mereka adalah bangsa yang menumpang di bumi Mesir, tapi lama-kelamaan mereka mengumpul bala tentera dan kekuatan, mereka berperang dengan dinasti Mesir. Akhirnya kemenangan berada di pihak Hyksos.
Jadi Hyksos ambil alih sementara pemerintahan kerajaan Mesir sampailah berlangsungnya lebih kurang hampir 500 tahun. Bila mereka tewas, barulah naik dinasti pemerintahan Fir'aun yang bersambung daripada hak 17 yang tewas tadi. Jadi hak naik hak baru ni dinasti Fir'aun yang ke-8, yang ke-18. Sebab itulah kalau kita ikuti sejarah Al-Quran sebagai contoh, bila kita baca kisah-kisah Nabi Musa, sering naik nama-nama Fir'aun. Tapi bila kita baca kisah-kisah Nabi Allah Yusuf, sedangkan Nabi Allah Yusuf berada di bumi dan di tempat yang sama, di bumi Mesir, tapi satu nama Fir'aun pun tak pernah keluar dalam sejarah kisah Nabi Yusuf. Wah. Sebab zaman Nabi Yusuf ialah zaman pemerintahan Hyksos, bukan zaman pemerintahan Fir'aun. Jadi Fir'aun pada zaman Nabi Allah Musa adalah Fir'aun ketiga pada dinasti ke-19, merujuk kepada Fir'aun yang bernama Ramses II. Walaupun demikian, ada perbahasan-perbahasan yang panjang. Kalau kita ikuti ciri-ciri Fir'aun yang terdapat pada zaman Nabi Musa, ada yang mengatakan, terutama dalam tafsir Ibnu Katsir, mengatakan bahawa Fir'aun Nabi Musa bernama Al-Walid bin Mus'ab. Tu yang pertama, nama dia Al-Walid bin Mus'ab. Bila saya rangkum ataupun connectionkan dengan senarai dinasti Fir'aun-Fir'aun dan nama-nama Fir'aun, Walid bin Mus'ab ini ada dalam kerajaan Hyksos sebenarnya. Tapi ini pandangan daripada ulama-ulama yang memerlukan penelitian, yang memerlukan perkajian yang panjang tentang sejarah dinasti dan ketamadunan Fir'aun itu sendiri. Jadi secara ringkas, dapat Hajar. Bila dapat Hajar kembali semula ke bumi Kanaan. Bila saya sebut bumi Kanaan, agak-agak di mana Kanaan ni? Kanaan tu merujuk kepada Palestin sekarang. Itulah bumi Kanaan. Jadi saranan daripada Sarah, yang Sarah ni mandul. Sarah ni tak mampu untuk memberikan zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim. Bila dah dapat Hajar, maka Sarah sendiri yang menyarankan kepada Nabi Ibrahim supaya memperisterikan Hajar. Baik, bila Nabi Ibrahim memperisterikan Hajar, dalam tempoh waktu yang singkat, Hajar ni mengandung. Cuba bayangkan perasaan seorang isteri, memang dia yang suruh kahwin dua. Tapi dalam keadaan dia ni mandul, hak suruh kahwin dua pula, muda lepas tu mengandung pula. Bagaimana perasaan dia? Kecemburuan itu tinggi walaupun isteri di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul. Akibat kecemburuan tersebutlah seolah-olah Sarah ingin memisahkan Ibrahim dan Hajar. Lantas ini ditunaikan oleh Nabi Ibrahim dengan membawa Hajar ke satu tempat lembah yang gersang yang dikenali sebagai Bakkah. Hari ini kita sebut sebagai Mekah. Di sinilah ditinggalkan Hajar dan anak yang masih kecil iaitu Ismail. Jadi berlakulah peristiwa lari-lari anak tu yang kita buat dalam ibadah haji dan ibadah umrah yang dinamakan sa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian kembali semula ke bumi Kanaan, tinggallah dua beranak tu. Jadi kembali semula untuk tempoh beberapa tahun, kemudian datangnya malaikat memberitakan hal yang mengembirakan bagi pasangan Ibrahim dan Sarah, bahawa Allah akan mengurniakan kepada mereka anak. Jadi daripada Sarah lahirlah Nabi Ishak. Baik, bila sebut Ishak, Ishak ni dalam bahasa Ibrani bahasa Arab bermaksud yadhak. Apa maksud yadhak? Yadhak ni ketawa. Ketawa sebab apa? Sebab pertama kali Sarah menerima perkhabaran bahawa dia yang mandul, dia dah berusia lanjut ni, tiba-tiba Allah nak bagi anak. Allah nak bagi mengandung, seolah-olah lepas menerima perkhabaran tersebut, dia ketawa.
ketawa kegirangan kerana seolah-olah ini suatu perkara yang tidak disangka-sangka bagi diri dia. Jadi Nabi Ibrahim melalui Sarah adanya Ishak, Nabi Ibrahim melalui Hajar adanya Ismail. Sekarang perbezaan dia antara Ismail dan Ishak, siapa lebih tua? Ismail confirm lebih tua sebab dia lebih awal lahir lagi sebelum dihantar oleh bapaknya Ibrahim ke Mekah. Dan dalam fakta sejarah, beza antara umur Ismail dan Ibrahim ialah Ismail lebih tua 14 tahun daripada umur Nabi Allah Ishak. Jadi selepas berlangsungnya peristiwa tersebut, sekali lagi Nabi Ibrahim menuju ke bumi Mekah. Waktu ni umur Nabi Ismail lebih kurang 17 tahun. Waktu kali kedua inilah berlakunya perintah daripada Allah supaya Ibrahim dengan dibantu oleh anaknya Nabi Ismail supaya membangunkan kembali Kaabah, buat kali yang kedua. Di atas base yang lama, tapak yang lama, foundation yang lama. Kerana sejak zaman sebelum Ibrahim ni, sejak zaman Nabi Adam dulu dah ada Kaabah, dah ada binaan, walaupun tidak secantik zaman Nabi Ibrahim, tidak sebesar zaman Nabi Ibrahim, tidak sekukuh zaman Nabi Ibrahim. Yang ini jadi hilang, yang ini jadi rosak, yang ini jadi musnah akibat berlakunya peristiwa banjir besar Taufan Nabi Nuh alaihi salam yang memusnahkan sebilangan besar kawasan semenanjung Arab, kawasan di Iraq sekarang, kawasan di Iran, Syria dan kawasan-kawasan yang sehampir dan sewaktu dengannya. Jadi berlakulah peristiwa pembinaan Kaabah buat kali kedua. Bila yang Nabi Ibrahim nak buat ni lebih besar, yang Nabi Ibrahim nak buat ni lebih tinggi, jadi bila sampai peringkat hak atas-atas tu, Nabi Ibrahim tak sampai, tak capai tangan dia nak letakkan batu-batu asas binaan Kaabah. Jadi dia ambil satu batu besar, dia letak tepi Kaabah, dia panjat atas batu tu, minta Ismail tolong pas kat dia batu untuk dia bina. Jadi lama kelamaan akibat dia duk naik turun atas batu tu, melekatlah bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi bekas tapak kaki itulah yang kita pi Mekah sekarang ada duk di sudut depan antara rukun Hajar Aswad dengan rukun rukun Iraqi. Dengan rukun Iraqi tu ada depan tu sikit makam Ibrahim. Bagi kita orang Melayu ni yang sinonim sebut makam ni, kita duk ingat ke kubur? Tapi pasal apa? Bulat, pasal apa? Kecil. Rupa-rupanya makam di sini bukan merujuk kepada kubur, tapi makam ni ialah bekas tapak kaki Nabi Ibrahim sewaktu membina binaan Kaabah bersama anaknya Nabi Allah Ismail dulu. Baik. Sekarang ni, daripada Nabi Allah Ismail, kita tahu jurai salasilah dan nasab ini melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dari jurai Nabi Allah Ibrahim menerusi Ishak. Menerusi Ishak ni di kemudian hari berkahwin dengan seorang perempuan, isteri dia nama Rifqah binti Batuil. Isteri Nabi Allah Ishak, Rifqah binti Batuil. Jadi dengan Rifqah ni dapatlah dua orang anak. Sebenarnya dua ni bukan asing-asing, tapi anak kembar. Yang abang diberi nama Aish ataupun juga disebut sebagai Aisu. Adik dia ni Nabi, iaitu Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi Nabi Allah Yaqub ni lahir kembar, abang yang mendahului kelahiran sebelum beliau ialah Aish. Di kemudian hari terjadi perselisihan. Jadi Aish ni meninggalkan keluarga menuju ke arah barat. Dialah dikenali sebagai Abu Rum, bapa yang melahirkan keturunan-keturunan Rum, iaitu Aish. Manakala Yaqub ni dia kembali semula ke tempat bapa dia Nabi Allah Ibrahim tu, iaitu Faddam Aron. Di situ tinggal bapa saudaranya yang bernama Laman, satu riwayat
Laban satu riwayat. Jadi kalau orang sebut Laman pun memang ada dalam riwayat. Kalau orang sebut nama dia Laban pun memang ada dalam riwayat. Dia ni abang kepada mak dia. Mak dia tadi nama apa? Isteri Nabi Ishaq, Rifqah. Jadi Laman atau Laban ni abang kepada Rifqah, bapa saudara kepada Nabi Allah Yaqub. Jadi bila pi ke sana, orang yang mula-mula dia jumpa ialah anak Laban, sepupu dia. Iaitu siapa? Rahil nama dia. Jadi pandangan pertama tu dia dah suka Kak Rahil. Dia rasa berkenan Kak Rahil. Jadi bila dia duduk lama dengan bapa saudara dia, bapa saudara dia pun nak kahwinkan dia dengan anak perempuan dia. Harapan dan cita-cita agar pak saudara dia ni sudi kahwinkan dia dengan Rahil. Tapi mungkinlah walaupun Negeri Sembilan tak ada lagi masa tu, jadi adat masa tu pun dia biasa kahwin kakak dulu. Jadi Rahil ni adik. Jadi kakak dia nama apa? Kakak dia nama Layyah. Jadi bapa kahwinkan dengan Layyah. Jadi bila kahwin beberapa tahun, nampak ketidakceriaan, ketidakseronokan pada diri Nabi Allah Yaqub. Jadi dikahwinkan pula dengan adik, iaitu Rahil tadi. Ingat, syariat masa tu membenarkan kahwin dua beradik serentak. Jangan buat perangai hari ni. Pak Din, nampak tiga-tiga anak Pak Din tu cantik semua-semua. Sekali angkat lagu mana? Tak payah. Boleh nak angkat adik-beradik sama ada bercerai atau meninggal. Baik. Dah kahwin dengan Layyah, dah kahwin dengan Rahil. Sampai masa Nabi Ishaq panggil semula Nabi Yaqub kembali ke bumi Kanaan, bumi Palestin. Jadi bapa ni sayang kepada dua anak-anak dia, lalu dibekalkan dengan dua orang pembantu. Satu nama Zalfah untuk Layyah, satu nama Balhah untuk Rahil. Jadi tak dan ke mana-mana, sampai tengah jalan kahwin empat-empat. Jadi isteri Nabi Allah Yaqub ni empat orang. Jadi yang sulung, yang adik, pembantu yang sulung, pembantu yang adik. Baik, berhati-hatilah dengan bibik-bibik di rumah kan. Ha, pembantu. Ha. Okey, seluruh saja tu. Baik. Daripada isteri yang pertama, ni dapat enam orang anak. Yang pertama Raubin. Susahlah saya cakap macam ni, kalau sekali orang sediakan apa ni whiteboard dengan tu senang tak? Orang pun senang faham, orang pun senang nampak. Ah? Ada orang main-main. Okey. Yang pertama tadi Layyah. Yang kedua Rahil. Tiga Zalfah. Empat Balhah. Baik. Layyah ni enam orang anak. Ishaq ni Rifqah. Rifqah binti Batuil. Okey. Dapat Aish ataupun Aisu. Satu lagi Yaqub. Okey, ni isteri Yaqub eh. Ais ni dipanggil Abu Rum tadi. Okey. Yang pertama Raubin. Syam'un. Levi. Yahuza, Izakar, Zebulun. Okey, enam. Rahil, Nabi Allah Yusuf dengan adik dia Bunyamin. Zalfah, Jad dengan Ashir, Balhah dan Naftali. Okey. 6
2, 2, 2, berapa jumlah? 12. Inilah sebenarnya 12 keturunan Bani Israel. Ni hak betul-betul the real keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Dalam bahasa Arab, Bani ni anak-anak. Israel tu siapa? Israel tu Nabi Allah Yaqub lah. Memang penggunaan kalimah Israel digunakan dalam Al-Quran, digunakan dalam Taurat dan digunakan dalam Injil. Tapi ada satu riwayat Israiliyat, bahkan Israiliyat yang memang menakutkan dan mengerikan. Sebagai contoh, pemahaman kalimah dan perkataan Israel di sisi kita orang Islam tak sama dengan pemahaman kalimah dan perkataan Israel di sisi Bani Israel sendiri. Maksudnya, dalam satu kitab awal mereka merujuk kepada Taurat 5 Nabi Allah Musa alaihi salam, dikatakan pada suatu ketika dahulu Tuhan, bagi mereka Tuhan tu merujuk kepada Allah turun ke bumi menyamarkan diri sebagai manusia. Jadi bila Allah ataupun Tuhan ni turun sebagai manusia, dia ajak Nabi Allah Yaqub berlawan dengan dia, bergusti dengan dia. Saya sebut awal-awal ni Israiliyat yang direka-reka, yang ditambah-tambah. Jadi bila berlawan dengan Nabi Allah Yaqub, kalah Tuhan. Patah peha kanan Tuhan, dimenangi oleh Yaqub. Inilah kata-kata masyhur yang keluar, yang hari ini dipegang oleh sebahagian besar Bani Israel. Sesungguhnya, selepas ini kamu sesekali jangan lagi dipanggil dengan nama Yaqub, tetapi kamu dipanggil dengan nama Israel. Yang bererti, kamu yang mengalahkan Tuhan. Kalau sebenar dalam bahasa Ibrani, Israel bermaksud hamba Allah. Sama dengan Abdullah dalam bahasa Arab. Ini pemahaman kita tentang kalimah Israel. Tetapi Yahudi-Yahudi, Zionis dan sebahagian besar Bani Israel masih memegang pemaknaan kamu yang mengalahkan Tuhan. Sebab tu sifat, sikap dan perangai mereka hari ini memang ke arah ciri-ciri tersebut, asyik cuba mencabar, mencabar Tuhan, mencabar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita tengok 12 keturunan ni, yang paling penting Levi, Yahuza, Yusuf. Sebab dalam Taurat yang 5 ada khusus bab Levi. Sebab Levi ni salah satu keturunan yang melahirkan para nabi dan rasul. Biasa keturunan Yahuza melahirkan raja dan pemimpin. Okey. Contoh Nabi Musa, Levi. Nabi Allah Harun, Levi. Yahuza raja dan pemimpin, contoh Nabi Allah Daud. Dia jadi nabi, dia jadi raja. Nabi Allah Sulaiman, dia jadi nabi, dia jadi raja. Dua nabi ni keturunan Yahuza. Tapi sebahagian besar adalah keturunan Levi. Ada juga sebahagian nabi keturunan Bunyamin. Contoh, masa zaman Nabi Musa, ada seorang watak nabi yang bukan rasul, iaitu Nabi Yusha' bin Nun, hak teman Nabi Musa tu, cari Nabi Khidir, hak tukang bawa ikan tu, dia keturunan ni, Yusha' bin Nun bin Yufraim bin Yusuf alaihi salam. Dia cicit Nabi Allah Yusuf, Yusha' ni. Baik. Kembali kepada konteks kita, bila kita sebut inilah keturunan asal 12 Bani Israel. Sekarang sampai kepada pengetahuan kita tentang satu kaum Yahudi yang kita panggil Yahudi Zionis. Sebenarnya siapakah Yahudi Zionis? Di sinilah pemahaman dan penelitian serta pengkajian perlu dilakukan. Adakah 12 keturunan Yahudi Bani Israel ini
terlibat secara langsung atau sememangnya tidak ada hubung kait langsung antara 12 Bani Israel dengan Yahudi Zionis sekarang? Ada atau tidak? Baik, tak ada sebenarnya. Tak ada kena-mengena pun 12 Bani Israel tu dengan Yahudi Zionis sekarang. Tapi di depan ni Yahudi Zionis tak kira siapa pun boleh reka. Zionis ke Zionos ke Zionun ke. Masalah Yahudi. Dari serpihan mana mereka berasal kalau bukan dari 12 keturunan Bani Israel. Baik. Sebenarnya Yahudi ini adalah Yahudi yang cuba ditambah menjadikan keturunan yang ketiga, yang ke-13, sengaja diada-adakan, sengaja difaktakan. Baik, sekarang kita nak telusuri Yahudi Zionis. Sebagai contoh, banyak sebenarnya di kalangan Yahudi-Yahudi yang bukan non-Israel, yang bukan non-Bani Israel. Sebagai contoh, kita tengok awal abad sebelum diutuskan Nabi Muhammad, lebih tepat tahun 523 Masihi, berlaku dalam daerah Yaman. Nabi lahir berapa? Nabi lahir berapa? April 571 baru Nabi Muhammad lahir. 523. Di Yaman ada seorang raja yang nama Zunuas. Yaman. Yaman ni duduk di mana kalau dalam peta? Bawah Arab, bawah Arab Saudi tak? Kalau ni Arab Saudi, bawah ni Yaman. Sebelah ni Oman. Okey. Lepas Yaman tak ada laut Yaman. Okey, Yaman ada raja Zunuas. Raja Zunuas ni menganut agama Yahudi. Jadi kita pun pelik, macam mana Yahudi boleh sampai ke Yaman? Bagaimana Yahudi boleh sampai ke Yaman? Tapi hakikatnya Raja Zunuas yang memerintah Yaman pada waktu tersebut menganut agama Yahudi, sehingga terjadinya kezaliman dan penindasan terhadap orang-orang Kristian pada waktu tersebut. Dengan bahasa yang mudah, bila Nabi belum lahir, orang-orang Kristian yang beriman ini sebenarnya juga merujuk orang-orang Islam. Jadi cerita ini cerita yang masyhur. Mungkin kita tak pernah kenal Raja Zunuas, tetapi cuba baca kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, raja yang bunuh budak tu, itulah Raja Zunuas. Hak budak tu, hak budak tu sebenarnya nak dilantik sebagai pengganti ahli sihir raja kan. Dia suruh pergi belajar, tapi budak tu tak belajar pun. Budak tu pergi belajar dengan orang lain. Orang tu ialah orang Kristian masa tu, memang orang Islam lah. Lepas tu Zunuas ni marah, dia cuba bunuh budak tu dengan macam-macam cara. Ada dia pergi letak atas bukit, hempak turun tak mati, ikat tangan, ikat kaki, bawa naik kapal pergi ke laut, cuba lemaskan, tiba-tiba sampai ke pantai tak mati, bakar dalam api tak mati, bubuh dalam kandang singa, kandang rimau pun tak mau makan. Bukan budak tu tak mau makan, singa dengan rimau tu tak mau makan. Sekarangnya yang jadi masalah, last kali budak tu kata apa? Kalau betul-betul kamu nak bunuh aku, kena bunuh depan orang ramai. Kamu ikat aku, kemudian lepaskan anak panah. Dan panah tepat-tepat kena di tengah-tengah dahi, sambil lepaskan anak panah, baca Bismillah. Jadi akibat dipanah dan mati itulah yang menyedarkan orang ramai bahawa agama dan akidah yang dibawa oleh budak tu ialah akidah yang betul dan benar, yang menyebabkan ramai beriman.
Zunwas ni nak tewaskan seorang, tapi akibat dia, dia terpaksa terima pengkristianan atau dengan bahasa yang mudah, pengislaman secara besar-besaran. Akibatnya dia menghukum semua yang masuk Islam tu dengan digalikan luban yang besar, dibuat unggun api yang besar, umban sekok-sekok. Inilah dikenali sebagai peristiwa Ashabul Ukhdud tu. Kutila Ashabul Ukhdud tu, itulah. Akibatnya ada 2-3 orang yang terlepas, tak dan dibakar, melarikan diri. Lalu mereka ni minta bantuan dengan Byzantium. Siapa Byzantium ni? Byzantium ni Rom. Mereka sinonim dengan Yahudi ke Islam ke Kristian? Byzantium Kristian, sebab mereka agama ni. Jadi mereka minta bantuan dengan Byzantium, jauh jalan. Tapi Byzantium kata, aku tak mau campur tentang urusan kamu. Sebenarnya kalau ni kes Kristian sama Kristian, okey. Tapi sebab raja zaman Nunwas ialah Yahudi, takut jadi benda lain, jadi aku sarankan kepada kamu kembali semula minta bantuan negara sebelah laut jiran kamu tu. Apa? Sekarang nama dia salah eja ke? Habsyah. Habsyah Raja An-Najah, si agama Kristian. Minta Habsyah Najasyi tolong kamu. Jadi dengan susah payah sampai ke Yatufia, sampai ke Habsyah. Sebab itulah berlakunya penyerangan kerajaan Habsyah terhadap Yaman. Jadi dihantar ketua panglima perang nama Arya. Pembantunya ialah Abraha. Ini nak start cerita ni. Abraha Al-Ashram. Asalnya Habsyah tak ada kena-mengena dengan Yaman. Tapi bila kes ni dihantar Aryad dengan pembantu dia Abraha, serang Yaman, serang Raja Zunwas, akhirnya Raja Zunwas tewas. Jadi Yaman menjadi wilayah teritori Habsyah, dijaga oleh Aryad, dijaga oleh Abraha. Di kemudian hari terjadi perselisihan dan persekitaan antara Aryad dengan Aryad dengan Abraha. Akhirnya Aryad tewas di tangan Abraha. Jadi Al-Ashram tu rompong sebenarnya. Bunyi sedap tak? Bunyi macam nama gelaran Arab. Al-Ashram tu rompong sebab sebelum Aryad meninggal, Aryad dan cucuk dia punya lembing tu kena dekat dahi dia. Jadi ada Kelantan dia sebut telok ni, dekat apa? Telok tu masuk ke dalam bekas tusukan tu. Jadi itu dipanggil Abraha Al-Ashram tu, Abraha rompong. Jadi bila Abraha memerintah, waktu ni lah dia tengok orang-orang di sekitar Jazirah Arab tu dari pelusuk penjuru dunia pergi ke satu tempat untuk menunaikan ibadat haji. Hak ni lah dia cuba buat apa dekat Yaman. Dia cuba buat Kaabah dia sendiri. Kaabah daripada emas besar, tapi seorang pun tak pergi buat haji. Tetap pergi sana. Atas kecemburuan tersebutlah beliau menyerang. Ha ni kes. Maksudnya dekat-dekat aja kisah ni. Kisah ni bertaut antara Ashabul Ukhdud selang dengan penyerangan Abraha oleh Kaabah. Situlah yang jadi masalah bila orang mempersoalkan tentera bergajah sedangkan kita pergi Yaman payah nak jumpa gajah. Kan Abraha duduk Yaman. Sebenarnya gajah ni diimport dari mana? Tempat asal dia lah Afrika, banyak gajah lah. Dihantar khusus oleh Raja An-Najasyi. Baik. Raja An-Najasyi suruh Abraha serang Kaabah seolah-olah penghantaran gajah tu usaha Abraha direstui. Sedangkan pada zaman Nabi, dia pula bela sahabat-sahabat Nabi yang minta perlindungan sewaktu hijrah ke Habsyah 2 kali. Sekarang kita perlu faham, Najasyi ni bukan Najasyi bukan nama. Contoh, kita kata Fir'aun. Kita selalu sebut Fir'aun, tapi Fir'aun Nabi Musa nama lain, Fir'aun dinasti tu nama lain. Kalau kita sebut Kaisar, Kaisar lebih merujuk kepada Rom.
Kisra, Parsi, Najasyi, Najasyi, ni Habsyah. Kalau Yaman, Tubak. Tubak, Raja-Raja Yaman. Kalau Bati Lamus, India. Okey, Najasyi zaman ni tak sama dengan Najasyi zaman Nabi Muhammad. Najasyi zaman Nabi Muhammad, nama dia As-Samah bin Abjar. Ni hak masuk Islam ni. Ni hak Nabi solatkan solat ghaib buat kali pertama. As-Samah bin Abjar. Banyak jasa dia terhadap Nabi. Terutama isu perkahwinan Nabi dengan tak ada ke isteri Nabi nama Ramlah? Sebab kebanyakan isteri Nabi kita baca dalam buku dan kitab, nama dia depan Ummu kan? Ramlah ni ialah Ummu Habibah. Binti musuh ketat Nabi kan? Abu Sufyan. Ha. Ada sebab Nabi kahwin semata-mata nak jalinkan hubungan. Walaupun Abu Sufyan antara sahabat yang lewat masuk Islam waktu pembukaan kota Mekah. Adik-beradik Ramlah siapa? Pendiri dinasti Umayyah yang pertama, Muawiyah lah. Muawiyah lawan Ali perang Siffin tu, Muawiyah bin Abu Sufyan. Yazid bin Abu Sufyan. Okey. Jasa As-Samah tentang isu Ramlah ni, Ramlah ni dia berhijrah ke Habsyah. Kemudian suami dia ni terpelekok sikit, dah Islam dah, dia pergi murtad masuk Kristian, pelik. Jadi akibat pemurtadan suami Ramlah, dia jadi janda, tercerai secara automatik. Jadi peluang ni diambil oleh Nabi. Kemudian Nabi utus seorang sahabat dia bertemu dengan As-Samah. Jadi As-Samah buat tiga benda. Pertama, As-Samah sendiri pi pinang Ramlah untuk Nabi. Yang kedua, dia sendiri sediakan mas kahwin untuk Nabi. Yang ketiga, dia sendiri tolong akad bagi pihak Nabi. Seolah-olah Ramlah dihantar oleh As-Samah dari Habsyah ke Madinah, tak payah akad lagi, dah dikahwinkan oleh dia. Itulah bila dia meninggal, Nabi buat solat ghaib yang pertama. Baik, di mana kita tadi? Sini asalnya tak? Okey, maksudnya Yahudi sudah ada di Yaman. Sebenarnya Yahudi masuk ke Yaman bukan sebab immigration, bukan sebab migrasi orang-orang Yahudi ke Yaman, tetapi sebab robai-robai, tahu tak robai? Pedri ulama. Robai-robai Yahudi ni dia mengambil sikap menyeru dan berdakwah kepada penguasa-penguasa di kawasan bawah selatan Hijaz. Dia bukan migration orang Yahudi pergi sana, tetapi robai-robai ni menyeru kepada penguasa-penguasa atau raja-raja. Baik. Yang ni sebenarnya wilayah Najran. Kita ingat zaman Nabi Muhammad, hak datang berdebat dengan Nabi pun adalah orang-orang Najran. Tapi mereka bukan Yahudi dah. Mereka Kristian. Hak isu berdebat tentang isu ketuhanan Nabi Allah Isa alaihi salam tu. Mereka datang daripada jauh berdebat dengan Nabi. Datang ramai-ramai lebih kurang 50 ke 60 orang, balik 59 masuk Islam, seorang saja tak masuk, iaitu dia punya uskup, dia punya pedri. Uskup dengan pedri itu bukan orang Najran, orang Mekah dari Bani Bakar. Tak kebodoh kan? Dia asal duk Mekah dari Bani Bakar, kemudian dia pi lari, tak mau masuk Islam masa zaman Nabi sebarkan dakwah, dia pi duk Najran, jadi pedri pula. Sebab apa?
Hak ni pun waktu mereka balik, semua dah masuk Islam, dia memperakui Islam tu agama yang betul, Muhammad bawa agama yang betul, tapi aku saja sebab aku diupah, aku dibayar. Itulah sebilangan besar yang berlaku kepada ulama-ulama dan pedri-pedri Kristian hari ini. Baik. Bila sebut tentang Najran, ada satu lagi wilayah yang banyak dimasuki Yahudi, iaitu wilayah Himyar. Oh, ini panjang pula ni. Boleh ke? Kan tak sampai perosak kan? Tak apalah. Okay. Okey, macam inilah mudah. Okey, kawasan tanah Arab ni. Okey, kita kata Yaman, Oman. Ni kita panggil Hijaz. Okey. Ni dipanggil Jazirah Arabiah. Baik. Jazirah Arabiah dulu. Jazirah Arabiah dulu ialah ada 8 wilayah. Yang pertama Hijaz. Yang kedua lepas Hijaz Rabbani ke apa? Yaman. Tiga Hadramaut. Baik. Dulu Yaman dengan Hadramaut wilayah yang berasingan. Hari ini Hadramaut duduk dalam teritori Yaman. Empat Al-Hasak. Lima Muhrah. Enam Najat. Tujuh Oman. 8 Ahqaf. Okey. Baik, Hijaz kita tahulah kawasan Mekah Madinah. Okey, Yaman Hadramaut duduk belah ni, Oman sini. Ahqaf. Pernah tak baca Al-Quran surah Al-Ahqaf? Nah, itulah dia. Dalam surah-surah Al-Quran ada surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ni satu lembah tempat tinggal kaum Ad. Siapa kaum Ad? Kaum Nabi Hud. Ad kaum Nabi Hud. Dalam Al-Quran juga ada surah Al-Hijr. Ini satu tempat. Ini kaum Nabi Saleh. Kaum Sa. Ini kaum Samud punya tempat. Dua-dua ada nama surah tu. Baik. Inilah 8. Okey, Najat tahu Najat? Najat ni hak sabda Nabi di akhir zaman akan keluar daripada Najat dua tanduk setan kan. Tak tahu siapa punya tanduk tu. Okey. Baik. Daripada ke-8 wilayah ni, sekarang kita nak tengok asal muncul bangsa Arab. Kita nak kaitkan pasal apa boleh kawasan ni masuk unsur-unsur keyahudian. Hak betul bangsa Arab ni ada berapa sebenarnya? Bangsa Arab asal cuma ada 3. Pertama dipanggil Arab Al-Arabah. Yang kedua Al-Aribah. Yang ketiga Al-Musta'robah. Okey. Arab Al-Arabah ni ialah Arab yang betul-betul kuno, yang betul-betul asli. Maksudnya selepas berlaku banjir besar Nabi Nuh, bila berlaku permulaan ketamadunan manusia, termasuklah Arab Al-Arabah ialah Ad. Termasuklah bukan Soleh, Samud. Okey, sebenarnya ada 9. Pertama Ad. Yang kedua Samud. Yang ketiga Amim. Yang keempat Amim, Amil.
Iktosam, Jadis, Imlik, Jurhum Ula, Wabar. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inilah disebut Arab Al-Arabah. Arab-Arab kuno yang semuanya sudah tidak ada sekarang, sudah hampir keseluruhannya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam Quran cerita tentang Ad, cerita tentang Samud. Baik. Arab Al-Aribah ini ialah Arab yang datang daripada keturunan Jurhum Ula. Selepas hampir dah semua ni musnah, antara keturunan terakhir daripada Arab Al-Arabah, Arab Arabah juga dipanggil Arab Al-Ba'idah. Ba'idah bahasa Arab maksudnya jauh, maksudnya bahasa Arab hak dulu-dulu. Jurhum Ula, dikatakan keturunan terakhir Jurhum Ula inilah Nabi Allah Ismail sempat belajar bahasa Arab asli dengan kumpulan ni. Nabi Ismail dulu sempat belajar bahasa Arab asli, ada satu riwayat, dengan keturunan terakhir Jurhum Ula daripada Arab Al-Arabah. Baik, seterusnya mari Arab Al-Aribah. Arab Al-Aribah ni mari daripada keturunan Jurhum ni lah. Keturunan yang sama. Baik. Dulu dia ada Jurhum bin Qahtan. Kemudian ada juga apa dah nama tu? Okey, macam inilah. Al-Aribah ni keturunan yang besar ialah keturunan Sabak. Pernah dengar tak perkataan Sabak? Sabak ni apa dia? Surah Sabak ada ke tak? Ada. Sabak ni juga dipanggil keturunan Arab Al-Yamaniyah. Pasal apa Arab Al-Yamaniyah? Sebab tumpah darah lahir mereka di negara ya Yaman. Sabak ni juga dulu adalah tempat Ratu Ratu Balqis zaman kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Baik, Sabak ni merujuk kepada nama kaum. Nama tu sebenar merujuk kepada Abdus Syamsin bin Yasjub bin Ya'rib bin Allah Qahtan. Nama sebenar bagi kabilah Sabak ni Abdus Syamsin bin Yasjub bin Ya'rib bin Qahtan. Dia digelar sebagai Sabak kerana keturunan Abdus Syamsin ni suka berperang, dan bila berperang kebanyakan mereka menang. Bila menang dapat banyak hasil rampasan perang, dinamakan sebagai Sabak ataupun Sabaiyah. Jangan tertukar Sabaiyah dengan geng Abdullah bin Sabak Syiah tu. Hatu pun dipanggil Sabaiyah juga. Baik. Poin dia Ya'rib bin Qahtan, Jurhum bin Qahtan. Ya'rib bin Qahtan ni ada tiga orang anak. Ya'rib bin Qahtan tiga orang anak. Ada nama Himyar. Ha, inilah nak kembali kepada tadi ni. Himyar di Yaman tu kan. Dulu dah belajar tak sejarah tingkatan 4 pendidikan Islam dengan sejarah pendidikan Islam tingkatan 5? Kerajaan Himyar, kerajaan Ghassan. Eh, tak ingat dah. Ada anak dia nama Kuhlan. Dan ada anak dia nama Tobabiah. Kebanyakan keturunan Arab-Arab Yaman duduk berselindung di bawah naungan kerajaan Tobabiah. Anak dia yang ketiga. Jadi Himyar ni ada kerajaan tersendiri di kemudian hari. Kuhlan pun ada kerajaan, Tobabiah pun ada kerajaan. Akhirnya suku-suku keturunan Imlik yang kemudian hari dipanggil keturunan Amalikah. Padahal adik-beradik je dulu. Adik-beradik je. Berperang dengan keturunan ni. Jadi berperang dengan Ya'rib bin Qahtan tadi, dengan tiga anak dia, Amalikah menang. Bila Amalikah menang, Amalikah menguasai jazirah, kawasan Yaman dan jazirah Arabiah pada waktu tersebut. Buat sementara waktu. Di kemudian hari, nak balas balik,
Ya'rib bin Qahtan tu ada tiga lagi adik dia. Ni ke abang sulung. Adik dia antaranya ni, Jurhum bin Qahtan, Ad bin Qahtan dengan Oman bin Qahtan. Jurhum adik kedua, Ad adik ketiga. Ad ni bukan Ad ni lah, nama dia kebetulan sama, Oman bin Qahtan. Empat orang ni, sebenarnya tiga ni lah, abang dia tu dah tua, dah lemah, bergabung lawan Amalikah, dapat balik kawasan Jazirah Arabiah dan bumi Yaman. Akhirnya Jurhum bin Qahtan pegang bahagian Hijaz. Ad pegang satu daerah nama Asyur. Dan Oman dia letak nama dia sendiri. Oman ni lah. Sampai sekarang pun Oman lagi. Ha, Oman bin Qahtan ni. Okey, jadi Jurhum ni ambil Hijaz. Jurhum ni lah hak mula-mula masuk dulu. Jurhum ni masuk ni Safa Marwah. Hak siapa? Hajar kan? Jadi Jurhum ni di kemudian hari dia ni satu bangsa. Satu bangsa hak di kemudian-kemudian hari suka melakukan perjalanan. Sebab apa? Mereka duduk Yaman je. Jadi mereka duduk lalu kat kawasan ni. Terutama nak pergi ke mana? Atas ni, berniaga ke arah Syam kan? Yang kita sebut li ila fi Quraisy ila fihim tu kan? Dua musim sejuk kat atas, dua musim aku panas. Baik. Sekarang ni matu duduk lalu, Jurhum ni dia tengok. Satu perkara yang pelik ialah banyaknya burung-burung berterbangan dan singgah di satu tempat. Dalam amalan perjalanan dan permusafiran orang-orang Arab, bila ada banyak burung singgah satu tempat, di situ ada punca air. Jadi bila pi rupanya ada dua beranak duduk sini, iaitu Ismail dengan mak dia. Jadi keturunan Jurhum ni minta kepada dua orang ni nak air tu. Bukan nak minta saja, kalau kamu nak jual, kami sanggup beli. Jadi jual ke tak jual? Tak jual pun, ambil lah, ni anugerah Allah, minum. Jadi bila mereka melakukan perjalanan pulang pula, singgah di sini lagi, dia berpakat dengan Hajar, ada baiknya di sini kita buka kawasan penempatan. Lalu di situlah didirikan kemah-kemah kecil, akhirnya makin ramai orang singgah, jadi membesarlah kota Mekah. Tambah selepas Nabi Ibrahim mai, bangun pula Kaabah, lagi ramai dengan berkat doa tersebut. Jadi itulah Jurhum. Di kemudian hari, Amalikah buat hal pula. Amalikah nak balas dendam lagi, dia ada berperang pula kali kedua dengan ni. Waktu tu Mekah dah ada, Kaabah dah ada. Waktu inilah sebelum Jurhum keluar secara besar-besaran daripada bumi Mekah, dia ambil segala harta benda dia. Dalam ni ada pedang, ada baju perang, ada emas. Depa bubuh dalam apa agak-agak sebelum tinggal keluar dari kota Mekah selepas kalah dengan Amalikah. Ni telaga Zamzam. Mereka bubuh pedang, mereka bubuh baju perang, mereka kambuh telaga Zamzam. Tak ada orang tahu pun telaga Zamzam selepas pada tu. Siapa yang gali balik? Tok Nabi kan, Abdul Muttalib, panjang masa ni sebelum nak jumpa telaga Zamzam buat kali yang kedua. Bila buka telaga Zamzam, Abu Talib keluar benda-benda ni lah. Jadi mah-mah dijumpa tu lah, diketuk-ketuk buat lemping. Bukan lemping ni, lemping yang nak bubuh di pintu Kaabah, lempingan-lempingan besi. Bukan lemping kuali yang boleh makan tu. Ha, ni cerita dia. Ini panjang pula lah, jadi tak perlu diperpanjangkan. Kembali kepada, okey, sekarang ni, kalau kira Yahudi yang duduk di zaman-zaman Zunwah tu, Yahudi Bani Israel 12 ke? No, maksudnya dah ada Yahudi. Lebih jauh, kawasan Afrika, kawasan Habsyah tu, Afrika Utara, banyak Yahudi, antaranya Jawara. Nama suku Yahudi. Antaranya Nafusa, nama suku Yahudi. Kahina, nama suku Yahudi. Ni antara suku-suku paling awal di Afrika dahulu, kawasan Habsyah dan kawasan sekitar
yang jadi Yahudi, tapi mereka non Bani Israel. Inilah disebut sebagai Yahudi Mizrahi. Yahudi Timur. Termasuk Yahudi Mizrahi ialah Yahudi Yaman, Yahudi Lubnan, Yahudi Syria, Yahudi Iraq, Yahudi Parsi, Yahudi Bukhari. Kawasan-kawasan timur. Hak ni kira nombor tiga lah ni. Nombor empat Samaritan. Nombor dua Yahudi Sefardi. Sefardi ni lebih kepada Spanyol, Portugis. Atas sekali Yahudi apa? Yahudi apa? Ashkenazi. Inilah sebenarnya di asalnya Yahudi Khazar. Inilah keturunan Yajuj-Majuj ni. Ashkenazi inilah Yahudi-Yahudi hak mula-mula buat, antaranya Hitler Ashkenazi. Hak geng-geng komunis, Karl Marx Ashkenazi, Stalin Ashkenazi. Siapa lagi? Lenin Ashkenazi. Window Bill Gates Ashkenazi. Kebanyakan Ashkenazi hak geng-geng popular. Geng-geng hak mendominasi dunia ialah Yahudi Ashkenazi. Asalnya Jerman dan Rusia. Tapi dia lebih kepada semenanjung Iberia. Pergunungan Kaukasus. Okey. Baik. Contoh lagi, kalau kita tengok Yahudi Khazar. Yahudi Khazar ni bukan Yahudi 12, tapi satu fakta yang saya jumpa, mereka ni seolah-olah masih ada sisa-sisa Yahudi yang 12. Agak-agak mari ikut mana? Kalau kira hak ni, dia jadi macam hak ni lah. Dia jadi macam hak ni. Tak ada kena-mengena. Seolah-olah dia tu seolah-olah diyahudikan saja. Dalam bentuk, tapi ada satu riwayat yang sebut, ingat tak kes Nabi Musa? Waktu dia turun daripada Bukit Tursina, apa yang Samiri buat dekat Bani Israel? Samiri buat patung lembu. Jadi Nabi Musa mengusir Samiri dan pengikut-pengikut dia. Maksudnya ada lagi Yahudi yang tak mau ikut Nabi Musa, ikut belakang Samiri. Jadi Samiri berhijrah tu dikatakan, bila kata hatu ikut Samiri, dia keturunan mana? Dia tetap keturunan hak 12 tu sebab asal geng-geng Nabi Musa. Kata setengah riwayat, keturunan hak serpihan itulah yang jadi ni. Bila mereka asimilasi dengan penduduk setempat, maksudnya darah Yahudi tu masih ada. Tu satu riwayat. Tapi riwayat lain kata Yahudi Khazar. Baik. Bila sebut Yahudi Khazar, kita kembali dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi sebut, surah Al-Kahfi sebut ada satu bangsa yang selalu diserang tak? Dan bangsa ni minta tolong dengan siapa? Iskandar Zulkarnain, kerana ada satu bangsa yang menyerang mereka, memusnahkan mereka, merosakkan mereka, merujuk kepada Yajuj Majuj. Nak memahami tempat asal Yajuj Majuj, kita perlu tengok kriteria bangsa hak minta tolong. Kriteria bangsa hak minta tolong cukup cekap dalam bidang apa? Dalam bidang apa? Bawakan kepada aku tembaga yang dicairkan. Maksudnya, kumpulan-kumpulan ni pakar dah. Bahagian besi, bahagian tembaga. Dan bila kita ikuti fakta-fakta sejarah, dia lebih menunjuk kepada bangsa Slavia. Ataupun disebut Skytia. Slavia, Skytia. Kawasan-kawasan ni je. Semenanjung, Iberia,
iaitu kawasan utara Georgia. Okey. Sekarang ni Ya'juj Ma'juj ni dah keluar ke belum? Dah ke belum? Kalau kita tengok urutan-urutan peristiwa akhir zaman, seolah-olah dia tu lepas Nabi Isa dulu baru tu keluar Ya'juj Ma'juj kan? Sekarang ni ada satu surah dipanggil surah Al-Anbiya. Ayat 95, ayat 96 boleh rujuk. Dalam tu dia sebut, amat mustahil bagi sebuah penduduk untuk, Anbiya 95-96, amat mustahil untuk penduduk sesebuah negeri untuk kembali semula sehingga dibukakan tembok ataupun benteng Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka akan turun daripada tiap-tiap tempat yang tinggi dengan laju. Okey. Tak ada tempat. Baik. Penduduk. Dalam tu ada kalimah penduduk. Ada kalimah negeri yang dimusnahkan. Okey. Penduduk bermaksud orang Yahudi. Negeri yang dimusnahkan merujuk Baitul amat mustahil bagi orang-orang Yahudi, mustahil Allah kata bagi orang Yahudi untuk kembali semula, seolah-olah menghidupkan balik, membangunkan balik negeri yang dah kami musnahkan, Baitul Maqdis. Tapi perkara itu tak jadi mustahil dan boleh berlaku sehinggalah kami dah buka pintu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dan hari ini negara Israel dah tertubuh pada tahun 1940. Maksudnya apa hubungan dengan ayat tadi? Maksudnya pintu ni dah lama terbuka. Lebih awal hadis Zainab binti Jahshin, isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah tu dia kata, Rasulullah masuk ke dalam kamar atau bilik aku dalam keadaan muka yang merah, muka yang berlainan. Lalu Rasulullah sebut, wailun lil arab min syarrin qadik taroba. Celakalah bagi bangsa Arab. Nabi itu bangsa apa? Nabi pun bangsa Arab, tapi inilah kalimah sabdaan yang keluar dari mulut Nabi, celaka bagi bangsa Arab, sesungguhnya kejahatan makin mendekati mereka. Dan anda pun perlu tahu hari ini apa dah berlaku kepada bangsa-bangsa Arab secara keseluruhan. Kalau mereka tu tidak dimusnahkan, kalau mereka tu tidak dihancurkan, kalau mereka tu tidak diapa-apakan, sekurang-kurangnya pemimpin bagi negara yang tidak diapa-apakan itu sekadar menjadi papet, sekadar menjadi hamba bagi sistem mereka. Pasal apa? Semakin mendekat, hari ini dah terbuka tembok Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Rasulullah mengisyaratkan dengan menghubungkan jari telunjuk dengan jari ibunya, besar ni dah pecah. Celakalah bagi bangsa Arab dengan kejahatan dan keburukan yang semakin mendekati mereka. Hari ini benteng Ya'juj Ma'juj dah tembus, dah pecah sebesar ni. Kalau zaman Nabi pecah besar ni, zaman kita bukan kata pecah, dia dah lama keluar dah. Lalu isteri Rasulullah Zainab binti Jahshin tanya, apa yang akan berlaku kalaulah wujud di kalangan kami waktu tu masih ramai lagi orang-orang soleh? Nabi kata,
Walaupun ramai orang-orang soleh, bila kejahatan melebihi kebaikan, itulah yang akan berlaku. Jadi sekarang kita tengok bangsa Arab. Ada ulama kontemporari memberikan bayangan yang cukup menarik. Ibrahim. Apa yang anda nampak dengan ini? Siapa yang melahirkan bangsa Arab? Tak, Ishak ke Ismail? Ismail. Ishak Bani Israel. Nampak tak satu bayangan yang cukup menarik? Celaka bagi bangsa Arab dengan hampirnya kerosakan pada mereka. Apa jadi pada bangsa Arab? Ingat tak peristiwa siapa yang disembelih? Siapa yang disembelih? Ismail or Ishak? Seolah-olah ini gambaran yang nak ditunjukkan secara tersirat bahawa keturunan daripada bangsa ini juga akan disembelih di kemudian hari. Hak tersurat tu hak kita duk sambung Aidul Adha lah. Jadi ada seorang ulama kontemporari memberikan makna tersirat. Moga-moga Allah merahmati dengan pandangan beliau. Mungkin benar, mungkin salah, tapi inilah pandangan yang dia bagi. Baik. Sebenarnya Arab tadi tak habis lagi tak? Mustaqrabah akhir sekali tertinggal. Mustaqrabah tu Arab Nabi Ibrahim dengan Ismail lah. Sebab tu Arab Mustaqrabah tu dipanggil Arab Ismailiyah. Dia bukan Arab betul. Sebab Nabi Ibrahim berasal dari mana? Dari Iraq tadi. Dari Iraq. Mereka ni Arab yang diarabkan. Contoh, kita ni bangsa Melayu duduk Malaysia. Tiba-tiba dulu ada satu kaum pendatang yang hampir-hampir sama lah kita katakan. Kulit pun sama, muka pun sama, lidah pun tak telur. Lama-lama dia duduk dengan kita beranak pinak, kita pun panggil dia orang Melayu. Padahal dia bukan Melayu betul pun. Ha, itulah macam Arab Mustaqrabah. Jadi kaum tu dimelayukan oleh kita. Sebab dia pandai cakap Melayu, berbudaya Melayu, pakai baju Melayu. Dia bukan Melayu yang betul, dia ialah Melayu dan yang dimustaqrabahkan. Salah tu. Melayu yang dimelayukan lah. Arab yang dimustaqrabahkan. Baik. Kita nak sambung tadi. Yang ni. Okey. Ashkenazi. Dulu ada kerajaan Khazar abad ke-7. Kerajaan Khazar memang ada lah. Khazariah Empire. Pada zaman kerajaan Abbasiyah, salah seorang khalifah Abbasiyah telah minta Muhammad, tak tahu ke mana nak duk celah tu celah ni kan, tak apa. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Pernah dengar Khawarizmi kan? Dia terror bahagian apa? Matematik, terutama bidang Algebra. Boleh buat lagi tak algebra ni? Tak ingat dah. Okey. Khalifah mengarahkan beliau supaya pergi kepada kerajaan Khazar. Tujuan dia untuk meneliti apakah sebenar yang terselindung di sebalik Khazariah Empire. Satu lagi nak cari apa? Nak cuba analisa tembok Ya'juj dan Ma'juj yang terselindung di sebalik Khazariah Empire. Masa tu dia diberi kebebasan untuk mengkaji, untuk menganalisis sebab Raja Khazariah waktu tersebut bernama Turkhon. Dia bagi kerjasama. Sebab apa? Khazariah berada di celah dua kerajaan besar. Kerajaan apa? Okey. Kalau Khazariah duduk sini, belah selatan dengan tenggara, wilayah kekuasaan Islam. Khalifah Abbasiyah. Kalau bahagian barat dan barat daya ke atas ke ke bawah? Ke bawah. Yang ni barat laut. Yang ni Bizantium.
Mereka diapit oleh seolah-olah Islam dan Kristian, tapi Khazariah non-religion. Dia penganut paganisme dengan syamanisme. Syaman tahu syaman? Syaman bahasa Inggeris apa? Tok Bomo lah. Syaman ni Tok Bomo lah. Dia lebih suka benda-benda khurafat, benda-benda sihir. Bomo dengan pagan. Pagan ni otomatik dikaitkan dengan penyembahan berhala. Ha, ni nak kaitkan dengan agama-agama ni. Baik. Lama kelamaan, kedudukan dia tu memang strategik. Tapi suka duka dilalui oleh dua kerajaan inilah. Sebab tu bila hak ni mai nak buat eskawansi ataupun penelitian, dia boleh bagi secara mudah. Byzantium merujuk kepada Rom, agama. Tapi ingat, Rom terbahagi kepada dua. Satu Rom Barat, satu Rom Timur. Rom Barat berkiblatkan Rom Timur, berkiblatkan Konstan. Yang akan bergabung dengan tentera Islam dalam perang besar akhir zaman, Rom Timur ke Rom Barat? Rom Timur akan bergabung dengan tentera Islam. Rom Timur sekarang bolehlah merujuk kepada Kristian-Kristian yang berwatak ini Catholic Romanism. Hani akan bergabung dengan kita. Hani lebih mesra dengan Islam sebenarnya. Hani merujuk pada apa sekarang agak-agak? Hak sesuai. Bahagian timur, kuasa besar, Ortodok. Rusia dan sekutu-kutu belah ni lah. Rusia, Turki, Syria. Lepas tu Rom Vatikan ni, NATO, UN dan bangsa-bangsa Arab hak menyebelahi Rom Barat, UAE, Oman, Arab Saudi, hak tu bahagian belah blok barat. Okey, mana tadi kita? Ni. Okey, lama kelamaan yang ni datang, yang ni pun datang atas undangan Raja Khazar. Dia Khazar ni jadi Yahudi abad ke-9. Dia start abad ke-5 lagi. Tapi abad ke-7 dan ke-8 ni, tadi nama apa? Hak masa Khawarizmi masuk, Turkhan. Masa jemputan ni, nama bulan. Maharaja Khazar nama bulan, dia jemput. Wakil Kristian, wakil Islam, dia jemput wakil Yahudi untuk mendengar tentang akidah dan teologi agama masing-masing. Seolah-olah dia berasa nak beragama, dia nak pilih dah. Daripada tiga agama tu, hak mana terbaik? Mari ulama Islam cerita hal kamu, akidah Islam lagu mana? Mari robba Yahudi cerita pasal Yahudi lagu mana? Mari Kristian cerita pasal Kristian. Akhirnya dia pilih hak mana? Dia pilih why dia tak pilih Islam, why dia tak pilih Kristian. Sebab bagi dia, Yahudi salah satu daripada tiga agama Samawi dan dihormati oleh Kristian dan Islam. Yang sebenarnya, Yahudi ini sebagai tempelan politik semata-mata. Sedangkan, roh hati dan jiwa masih mengamalkan paganisme dan syamanisme. Inilah Yahudi-Yahudi Zionis di kemudian hari, iaitu Yahudi-Yahudi Khazar. Hanilah hak membentuk Kerajaan Haram Israel 1948. Tak ada kena-mengena dengan 12 Bani Israel. Keturunan 12 Bani Israel pergi mana habis? Takkan tak mau tolong nak kembali balik ni? Kebanyakan semuanya sudah di mana?
penipuan terpaksa direka untuk peristiwa Holocaust. Holocaust seolah-olah Nazi dengan perwatakan Hitler telah membunuh Yahudi seramai 6 juta orang. 6 juta orang Yahudi terbunuh. Siapa bunuh? Nazi. Di bawah pimpinan Hitler. Tapi sedar atau tak sedar, Yahudi dibunuh betul atau salah? Benar. Tapi Yahudi mana? Yahudi-Yahudi inilah yang faham sebenarnya bahawa bumi Israel bukan lagi untuk mereka. Maksudnya, Yahudi-Yahudi yang diaspora ni, tahu diaspora? Rama-rama, cik-cik-cik-cik, hinggap kat bunga, seduk saripati bunga, seduk nektar, kemudian dia diaspora kan. Dia tebarkan penebungan. Diaspora ni waktu keluarnya Yahudi secara besar-besaran, ke merata-rata tempat, hidup melarat, hidup merempat, ditindah, dizalimi, seolah-olah bila nak tubuhkan Yahudi Israel 48, mereka minta Yahudi-Yahudi hak sebenar pun kembali balik ke bumi Israel, tapi geng-geng ni tak mau. Hak benar-benar 12 Bani Israel tak mau. Sebab dah dijanjikan Israel ni bukan untuk mereka. Mereka lebih senang dan selesa di bawah kepimpinan Islam waktu duduk di Palestin dulu. Islam lebih bagus, Islam lebih adil. Akibatnya tak dengar kata peristiwa Holocaust terpaksa dibuat. Akibatnya orang yang tak faham akan kesian kat siapa? Kesian kat Yahudi. Yahudi baik sebenarnya dibunuh. Jadi oh kesiannya kat Yahudi. Kita perlu buat secara cepat negara Israel ni bagi orang Yahudi ni ada penempatan, ada tempat tinggal. Poin dia ni. Penubuhan negara haram, benda ni untuk tagih simpati supaya orang orang kesian dekat Yahudi. Sebenarnya yang nak bukan 12, tapi yang nak itulah Khazariah, Zionis Ya'juj Ma'juj. Akhirnya dengan kejatuhan Turki Osmaniyah 1924, lalu dibahagikan wilayah-wilayah yang dipunyai oleh Osmaniyah. Itali ambil sikit, Perancis ambil sikit, Amerika ambil sikit, Jerman ambil sikit, dapat Israel. Padahal Israel hari ini dikelilingi oleh negara tengok bawah Palestin, Arab Saudi, Mesir, Lubnan Kristian lah. Apa lagi? Dekat-dekat Syria. Kalau semua ni pakat, hantar satu peluru seorang satu hari, agak-agak apa jadi? Hari ni satu peluru orang kita hantar serentak bergedang. Esok satu peluru gedegang. Lama dah mampu. Tapi pasal apa boleh stay situ? Sebab semua dah jadi. Semua dah jadi puppet. Dan dia ialah master of puppet. Tak ada kena-mengena dengan album Metallica. Okey, nampak? Maksudnya pemimpin-pemimpin tu ialah sahabat-sahabat mereka, sekutu-sekutu mereka. Dan mereka gunakan peluang untuk sebaik-baiknya. Baik, sekarang kita tengok. Tengok-tengok juga. Sampai pukul 10 je ni. Weh, betul-betul. Okey. Kita tengoklah contoh-contoh ha. Kebanyakan betul atau berkebetulan negara-negara kawasan wilayah utara ni ialah negara-negara yang suka menjajah, yang suka merampas hak orang lain. Jerman, betul ke salah? Itali? Tak ingat ke Libya tu? Perancis? Spanyol? Belanda?
British. Nah, apa lagi? Nah, tak apalah, Amerika ke. Okey. Bawah sikit kita ada Japan dengan China. Okey. Kalau kita tengok negara-negara ni, Jerman contoh, ada keterlibatan tak Perang Dunia Pertama? Kedua? Okey. Itali, okey dah ni kita kata Nazi keluar. Itali keluar fa. Siapa bawa? Ini Adolf Hitler, fasis siapa bawa? Benito Mussolini, bukan Mussolini. Jangan tertukar Benito Macaroni pun dah sebut kan. Okey, Perancis. Perancis dia terkenal dengan apa dia? Revolusi Perindas. Masa tu kan, revolusi perindustrian. Okey, Spanyol ni tak payah ceritalah. Sejak zaman Ferdinand Magellan sampailah mereka belayar, Belanda pun dah mari sampai kat kita, British lagi-lagilah, Amerika lagi-lagilah. Tapi kalau kita tengok semua ni, hak paling hebat siapa? Okey. Tengok contoh British. Mereka boleh Amerika. Mereka boleh Australia. Satu lagi mereka boleh New. Okey. Asalnya semua ni ada penduduk pri apa dia? Prihatin. Pribumi. Aborigin. Okey, kalau di Amerika kita panggil native. Native American. Dia panggil apa? Red Indian tu kan? Red Indian pun banyak suku-suku dia kan? Antaranya suku apa? Ha? Apache? Ha, betul eh? Apache, Mohawk. Mohawk ni sebab ada jenama speaker kereta kan? Ha, rambut, rambut tengah tu tak? Okey, Australia? Dia ada Torres. New Zealand, Maori. Maori sebutan untuk New Zealand. Kalau orang kepulauan Hawaii dia sebut Hawaii. Ha, bukan. Tak, Maori ni dia sebut Maoli. Kalau kepulauan Cook dia sebut Moli. Maori untuk orang New Zealand. Tapi kalau orang di kepulauan Hawaii dia sebut Maoli. Orang kepulauan Cook dia sebut Moli. Lepas tu filem Disney Mona. Mona tu cerita pasal apa? Bukan cerita pasal Maori tak? Bukan cerita pasal Maori tak? Pernah tengok tak filem tu? Pernah ke tak? Eh, tak tengok? Pasal apa? Tak, kalau kita tengok gambaran Disney tu, tengok rupa bentuk Mona tu. Tengok rupa bentuk Mona dengan rambut kerinting, tubuh berimbun. Agak-agak karakter siapa yang dia nak bawa tu? Lepas tu nak suburkan kembali tanaman penduduk tu, kena minta bantuan Mona. Mona yang mampu menolong daripada gersang, daripada kering, daripada tandus. Dengan bantuan Mona lah boleh menghidupkan kembali tanaman-tanaman. Ha, nampak tak? Filem Disney memang kita nampak mungkin sejarah bangsa, sejarah kaum, sejarah ras. Tapi itulah isu-isu yang sememangnya sering diselitkan di bawah kartun-kartun yang diwatakkan oleh Disney. Baik. Sebenarnya British kita kata hebat. Amerika yang besar pun mereka dapat. Sekarang ni yang jadi isu Khazar ni, bila tembok Ya'juj Ma'juj, dia Ya'juj Ma'juj ni sebenarnya keturunan siapa? Nabi Nuh. Dia ada anak nama Kanaan. Dia ada anak nama Sam. Dia ada anak nama Ham. Dia ada anak nama Yafis. Kanan ni yang meninggal. Ha, tak mau ikut dia. Ha, lemah itulah. Ha, tak mau naik kapal. Sam melahirkan keturunan Arab.
Ham melahirkan keturunan Negro lah, Habsyah, kulit-kulit hitam tu. Yafis melahirkan keturunan Eropah, keturunan Turk. Dia sebut Turk dulu, sekarang kebetulan ada negara Turki. Turk dalam bahasa Arab bermaksud tertinggal. Tertinggal maksudnya satu bangsa yang ditinggalkan di sebalik tembok tu, sebenarnya keturunan Turk. Asalnya Yajuj Majuj ni keturunan Turk. Bukan merujuk pada Turki sekarang lah, kebetulan nak sama. Turki pun memanglah keturunan tu juga. Turki pun Rusia, Mongol. Baik, sekarang kita tengok bila mereka keluar, mereka pi ke arah mana paling awal. Dah pecah dah, kita kata keluar dah. Mereka naik ke utara. Bila mereka naik ke utara, selalunya sequel-sequel filem-filem ni dalam menonjolkan bab bangsa, mereka suka tunjuk bangsa apa. Kalau dalam cerita-cerita, sequel-sequel. Mereka naik ke utara. Bila naik ke utara daripada kawasan Rusia tu, kita ada satu kawasan yang dalam tu ada Sweden, yang dalam tu ada Finland, yang dalam tu ada Luxembourg. Biasa kawasan ni dipanggil kawasan Skandinavia. Dan Skandinavia terkenal dengan orang-orang Viking. Orang-orang Viking. Baik. Mereka bertukar jadi manusia-manusia Viking. Sebab tu dalam filem diangkat tema Viking. Baik. Bila mereka dah jadi Viking sejak sekian lama, di sini mereka menukar sejarah. Mereka nak bergerak ke mana? Mereka nak bergerak ke tanah besar. Sekarang ni mereka Eropah Timur ni, England, Eropah Barat. Waktu inilah mereka menukar mereka, konon-kononnya mereka adalah bangsa Anglo-Saxon, bangsa asal bagi Eropah, Eropah Barat. Sebenarnya mereka datang dari situ. Bila masuk ke sinilah, ni zaman perebutan antara tiga Ireland, Scotland dan England. Lah ni ada apa satu lagi? Wales kan? Dulu ada pemain bola Wales, hebat siapa? Ryan Giggs kan? Pemain Manchester United tu. Ryan Giggs tu Wales kan? Okey. Baik, zaman ni zaman peperangan. Yang inilah yang digambarkan dalam filem Braveheart. Lakonan Mel Gibson tu kan. Hak zaman perang tu kan, perang berebut tanah, perang berebut kerajaan. Ha, masa itulah depa masuk. Jadi sebenarnya paling awal depa masuk tanah Scotland. Di sinilah tertubuhnya Freemason buat kali pertama. Sebab tu disebut sebagai Scottish Rite. Ramai yang menafikan kewujudan Freemason, tapi hakikatnya Freemason pertama dah tertubuh Scottish Rite. Lalu bila keadaan reda, digabungkan semua kerajaan-kerajaan ni, dibentuk kerajaan United Kingdom, Great Britain ke, ikut dia lah. Jadi yang jadi pemerintah ialah, sekali lagi, watak ini selalu dibawa, King Arthur, pemilik pedang Excalibur kan, yang terkenal dengan istilah The Round Table. Tapi yang paling penting, tema yang selalu diangkat, penasihat bagi King Arthur iaitu Merlin. Who is Merlin? Who is Merlin? Merlin tak ada lagi fakta dan sejarah, dia ni mati. Dia cuma hibernate.
Sampai masa dia hilang, seolah-olah bertapa, duk alam dia, dia keluar. Tapi yang pasti, dia adalah hubung kait antara pencetus pembinaan Stonehenge di Salisbury. Tahu Stonehenge? Batu-batu tu. Batu-batu besar. Aduk tengah padang tu. Stonehenge. Itu. Itu kubuk ke apa? Ada setengah kata kubuk, tapi ada satu fakta ditemui, benda paling penting bawah ni. Dikatakan ada sumber air yang cukup banyak. Sumber air yang cukup banyak. Ada satu pendapat, wallahu'alam lah, betul atau tidak pendapat tu. Baik. Bila tubuh The Scottish Rite, sekarang kita tahu dah Freemason dah tertubuh. Sekarang ni yang jadi masalah, Freemason dia bawa, siapa menganggotai Freemason tu? Dah dia yang tubuh, mestilah geng-geng, geng-geng Khazar tadilah. Mereka percaya kepada Gautu. Who is Gautu? Kan lambang Freemason dulu, dia ada lambang, ada huruf apa kat tengah tu? Huruf G. The greatest, the glorious architect of the universe. Siapa rujukan mereka bagi huruf G? Setan ke? Dajjal ke? Ataupun apa pula keluar nama Najib? Atas. Atas sekali pembinaan Freemason lebih awal berlaku pada zaman siapa? Sebenarnya base dia sudah ada zaman Nabi Ibrahim. Bila sebut zaman Nabi Ibrahim, dia merujuk kepada 6. Namrus. Namrus lebih awal nak menyatukan semua wilayah Assyria, Kaldia, Aramia, Sargon, Babylon dalam satu kerajaan. Dia nak mewujudkan apa dia? One world government. Satu pemerintahan di bawah satu pemerintah. Dan hari ini dia tukar jadi New World Order. Hari ini mereka dah tubuhkan sama saja. Ha, maksudnya semua negara duduk bawah mereka, di bawah negara-negara ada kuasa veto, antaranya Amerika, British, China, Rusia dan Perancis. Ditambah negara G8. Okey, tahu tak negara G8? G8 tu kuasa veto tu 5 dah, 3 lagi. Kanada, Jerman, Jepun. Ni negara G8. 5 hak asal ni, Wito tambah 3 tu. Tu negara G8.
NATO pun boleh membayangkan demikian. Usaha sama mereka. Baik. Anyway. Bila sebut United Kingdom, seolah-olah dia nak menyatukan ke-12 bangsa Bani Israel. Betul ke tak tu? Ada perlu tambah tak? Warna yang ada merah, biru dan putih. Okey, apa yang nampak tu? Yang nampak apa? Cross, okey, cross. Lagi? Nazi, okey, bolehlah, Nazi. Apa lagi? Okey, tengok eh. Ni Cok Mar Fir'aun. Duduk dengan siapa Cok Mar ni sekarang? Cok Mar ni sekarang duduk dengan siapa? Queen Elizabeth. Pasal apa benda Fir'aun boleh duduk dengan Queen? Fir'aun dulu kan? Pasal apa boleh duduk dengan Hakim? Hakim hari ni pakai apa? Hak putih berbulu tu. Ni hak zaman siapa ni? Ni zaman Fir'aun. Apa kena-mengena? Sebab ini. Yang kita tak nampak ialah ini. Ini adalah piramid pandangan belah atas ni. Cuba tengok. Ni ke atas. Ni. Sekarang faham mereka ini adalah keturunan siapa? Dia keturunan dinasti 32 Ptolemy. Dinasti Fir'aun semenak berakhir dinasti 31. Tapi Ptolemy masih lagi keturunan Fir'aun. Yang ni zaman Cleopatra. Bagaimana keturunan ni boleh pergi Eropah? Cleopatra berkahwin dengan Julius Caesar. Pergi ke Eropah. Kemudian Julius Caesar mati, kahwin pula dengan dikahwin dengan siapa? Octavius. Kemudian dapatlah anak Selena. Suami Jennifer Lopez nama apa? Suami Jennifer Lopez, Mark Anthony. Nah, keturunan-keturunan dia kemudian menjadi keturunan raja-raja di Eropah. Kumpulan inilah yang dikenali sebagai Merovingian. Bergabung dengan 13 keluarga Illuminati, Astor. Keluarga apa lagi? Ada keluarga Lee, ada keluarga Freeman, ada keluarga Kennedy, ada keluarga Onassis,
ada keluarga di sini. Saya pun ingat-ingat lupa dah. Ada Rothschild. Ada Rockefeller. Ada Wendwin. Ada dah. Malah nak ingat. Jadi 13 ni yang jadi ketua mereka ialah Merovingian. Siapa? Ratu dia Queen Elizabeth. Kan kalau kita main Facebook kan, sini tempat login dengan password tak? Ha, belah ni nampak tak? Ada peta dunia kan? Lepas tu dia buat gambar kepala. Tek-tek-tek-tek-tek-tek. Nampak tak kepala-kepala tu? Dia buat rangkaian. Atas peta tu, ada kan kepala kecil macam ni? Cuba bilang kepala tu ada berapa. Dan kita pun masuklah ke Facebook. Buat wall kita. Kita pun mengadulah kat situ. Macam mereka mengadu kat Wailing Wall tak? Hari ni bergaduh dengan suami. Tulis dalam ni. Hari ni minum teh, oh kedai Pak Cik Mat bubuh dalam ni. Semua kita nak kongsi. Betul ke tak? Ha, betul dah. 10 apa dah? Penat dah. Tak larat ni. Lambat lagi saya nak balik ni. Bukan, lambat lagi nak balik Kelantan ni. Suruh mereka buat round kedua lah. Ha, round kedua. Nantilah kita arrange lah kalau sempat ke apa ke. Saya memang tak larat ni. Penat ni. Tak tidur lagi ni sejak semalam ni. Balik dari Ulu Kelang semalam pun dekat pukul 2 pagi. Ha, semalam kuliah dekat Ulu Kelang. Masjid apa tu? Ariduan. Dah kuliah tu habis pukul 11. Kita lah duduk sembang. Sampai rumah pukul 2 juga. Jadi tak apalah. Setakat ni dahulu lah. Saya minta maaf atas kudrat yang terbatas. Jadi setakat ni saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim waddaha wahdiha subulaha wa amla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli 'alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر.